itu anaknya ndak sih? Iya, anaknya Pak yang tinggal di lorong itu. Iya, yang sebelah kanan toh? Iya, rumah kecil rumahnya. Iya, yang banyak bersaudara. Iya, udah 6 bersaudara ini anak. Iya. Masih kecil-kecil. Ih, ternyata pintar ya. Bisa diorbitkan nanti kalau ada event-event yang ada di sini nanti. Bagus bakatnya ini menyanyi, Pak. Biasa memang menyanyi. Iya, biasa menyanyi. Beginilah keadaan keluarga Alwiyangsa. Ibunya bernama Indo Ese dan ayahnya bernama Abdul Rahim. Kehidupan keluarga ibu Indo Ese sangatlah memprihatinkan. Suaminya hanya bekerja sebagai buruh tani dan pekerja serabutan. Sementara ia harus menyekolahkan dan menghidupi 6 orang anaknya. Untungnya, ia tergabung dalam program Keluarga Harapan, yaitu sebagai penerima manfaat, sehingga dapat mengurangi beban hidupnya. Wih, ternyata saya dengar menyanyi. Wih, bagus balik suaranya ini anak. Kira-kira kalau misalnya ada MTK nanti, kemudian saya promosikan di sana, kira-kira bisa aja ikut? Biar, Mak. Maksudnya kak ikut. Nggak tahu aku mau dikasih, dah. Dan bisa yang tahu. Ini caranya. Oke. Bisa gitu. Bisa sih, Kak? Iya. Bisa, kalau bisa aku ikut. Dari kau saja. Oke. Bagaimana, Pak?